Sebuah kabar bahagia datang dari salah satu artis Indonesia yaitu Kriti Agatha. Pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 lalu, ia resmi melangsungkan pernikahan bersama sang kekasih. Ia resmi menikah dengan Arif Hidayat setelah menjalani hubungan selama 11 tahun. Tentunya hal ini menjadi salah satu kabar bahagia bagi para penggemar ataupun keluarga kedua mempelai. Momen pernikahan tersebut Kriti ungkap pada akun media sosial pribadinya. Semua momen pernikahan mereka terdokumentasi secara rapi pada sosial media. Pasangan Kriti Agatha dan Arif Hidayat menyelenggarakan acara pernikahan di Pulau Bali. Undangan pernikahan hanya terbatas karena hanya keluarga dan teman dekat yang mereka undang. Kriti Agatha juga mengatakan bahwa ia sudah siap untuk menjalani hubungan serius di tahun ini. Hal itu memang sudah pasti terjadi karena mereka berdua sudah menjalani hubungan selama 11 tahun. Sebelum Kriti Agatha menikah dengan Arif Hidayat, mereka tentu melakukan lamaran terlebih dahulu. Momen lamaran pasangan baru tersebut juga unik dan berbeda dari yang lainnya. Arif Hidayat melamar Kriti Agatha di dalam mobil beberapa waktu yang lalu. Kriti Agatha mengungkapkan bahwa lamarannya sudah terjadi lama sebelum waktu pernikahan berlangsung sekitar 3-4 bulan lalu. Dalam waktu yang bersamaan, ia juga bertanya apakah bersedia menikah di dalam mobil. Hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi Kriti. Arif Hidayat terlihat begitu romantis dan sungguh-sungguh dalam ucapannya. Kriti Agatha menikah dengan sang pujaan hati setelah 11 tahun berpacaran. Sri Harapan Rakyat Online.